Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Nasi KMD Update. Video seorang pria diarak dan diseret oleh warga di pelataran pusat pertokoan di bawah flyover Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu 5/5/2021. Hal itu sebagaimana diposting akun Instagram warga Tangsel viral di media sosial. Dalam caption tertera keterangan jika pria tersebut merupakan pencuri yang terpergok beraksi di salah satu toko emas. Warga langsung mengaraknya di pinggir jalan hingga mengundang perhatian pengendara yang melintas. Penangkapan terduga pencurian toko emas di wilayah Ciputat. Pencurian tersebut ditangkap di bawah flyover Ciputat terdekat Ramayana. Dalam video, pria bertubuh kempal yang diarak itu tanpa mengenakan kaos biru muda, lengan panjang, memakai topi dan sepatu warna putih, serta bercelana jeans panjang. Dia diapit dan dikerumuni oleh beberapa orang warga. Maling emas kalung-kalung, seru salah seorang warga menimpali pertanyaan pengendara yang berhenti. Sempat terjadi perdebatan pula antara seorang pemotor perempuan berhelm ojol dengan warga yang menghubungi pria tersebut. Perempuan itu meminta agar warga menghentikan aksi main hakim sendiri dan menyarankan untuk menyerahkan kepada pihak berwajib. Belum ada penjelasan dari polisi soal video viral pria diduga pencuri tersebut. Baik Kapolsek Ciputat Timur Kompol Jun Nur Haida Tumpo Bolon dan Kanit Reskrim AKP Hitler Nabu Tupulu belum tak mau memberikan keterangan saat dikonfirmasi.